Halo teman-teman, balik lagi di aduh, sayang kamera gua taruh sini ya. Ada cewek cakep anjir. Oke, balik lagi di channel Raja Kong bersama Raja Kong sendiri di sini. Dan kenapa ini kamera ada di depan gitu ya? Karena gue mau mencoba sesuatu yang baru begitu. Sebenarnya udah berapa lama sih gue udah naruh mounting ini tuh udah lama gitu, mounting kamera di depan. Cuman baru kepikiran sekarang buat full kamera dari depan gitu. Jadi gue ngelihat ada ini ya. Mungkin kalau teman-teman tahu dan teman-teman suka nonton YouTube ya, nonton YouTube gaming, ada satu YouTuber yang bernama Sarah Viloid. Gitu. Nah, beliau adalah YouTuber gaming awalnya ya, terus sekarang udah merambat ke nggak tahu apa aja ya, ke reaction, ke vlog, daily vlog ya, review makanan, apa aja dah dilakuin gitu. Sampai akhirnya dia bikin motovlog gitu. Oh my gosh. Sampai akhirnya dia bikin motovlog dan setupnya begini gitu. Dan ada yang lucu nih. Jadi gue kan mau nyari ini. Gue mau nyari footage-nya dia lagi motovlog gitu ya, mau gue masukin ke video ini. Terus pas gue search langsung pas gue search keluar nama itu gitu, tulisan searchnya gitu. Jadi gue kan pengen mencari ini ya, mau cari footage dari Sarah Viloid, dan gue nemu something yang agak kegelitik nih. Coba gue cari Sarah lihat yang paling atas, lu lihat yang paling atas anjir. Ini apaan anjing? Sarah Viloid PTT, Sarah Viloid FF nih yang ketiga. Sarah Viloid TT, Sarah Viloid renang. Aduh. Padahal gue pengen carinya Sarah Viloid yang motovlog. Nah, nih sisa Viloid ini nih. Ini bukan Sarah Viloid PTT anjir, wah. Gokil gokil gokil. Masa search-nya hasilnya apa? Gue tulis Sarah Viloid, kan ada rekomendasinya kan keluar gitu, Sarah Viloid apa, Sarah Viloid gaming. Tahu nggak yang paling atas apa? Sarah Viloid pap tete. Bawahnya Sarah Viloid pap tete apa gitu, wah anjrit gitu kan. Terus pas wah ya udahlah. Tergatel deh. Oke, nah kita nggak mau ngomongin itu ya, karena gue bingung gitu loh. Gue bingung kenapa yang di search itu gitu, padahal Sarah Viloid itu bukan YouTuber yang jualan itu ya. Walaupun ya gue tahu sih dengan badannya yang begitu dan ukurannya yang ukurannya yang nggak lazim gitu ya, mungkin ada orang yang punya fantasi liar gitu. Tapi kalau kalian mau yang kayak gitu, ada kan ada Mbak K, Mbak Kimi gitu, Mbak Kimi Hime, kenapa kalian mesti ke Sarah Viloid gitu yang bukan itu jualan utamanya gitu. Oke. Kenapa sih ngegas banget gue kalau masalah gini? Tapi jujur ya, gue rasa sih yang anjay. Gue rasa sih yang mesak gitu tuh bukan orang yang udah dewasa gitu. Gue rasa ya, ada masih sekolah gitu. Aduh, ganggu banget RX King, sumpah. Kenapa sih lu kalau bawa RX King tuh biasa aja gitu loh, nggak usah lebay begitu, kenapa anjir? Jadi gua sekarang ini lagi Sunday afternoon ride gitu, apa jadinya sunride pisang dong. Jadi apakah mode kamera seperti ini enak buat ditonton gitu? Tapi kayak gini sih gak enaknya kayak tadi yang pertama gue baru jalan. Aduh, macet banget.
gue mau ini kali ya, mau ngomongin tentang Honda ADV ya, Honda ADV lagi gitu. Ini just info buat teman-teman, kalau Honda ADV itu adalah Honda yang diciptakan, Honda ADV itu adalah produk yang diciptakan oleh Honda PT AHM Indonesia. Jadi Hondanya Indonesia gitu. Dan sekarang Honda ADV seperti PCX juga udah masuk ke luar negeri gitu di review. Dan yang gue lihat, kenapa kalau bule naik ADV tuh kayak, yaelah lu lihat nih gambarnya nih. The short answer there is yeah, actually. It's got chunkier tires than you expect to see on 14-inch rims, plus more suspension travel. And that means it'll fly down a dirt road or gobble up potholes a lot better than your average scooter. Plus, the rear brake is a drum, and that means it does not have ABS. And if you're thinking, hey, front-only ABS, that's a feature of high-end ADV bike. Imut banget, gila. Motor ini tuh yang gue bikin, yang gue naikin tuh berarti gede gitu kan ya. Terus tinggi, sampai jinjit-jinjit gue. Tapi kalau boleh naikin tuh, ya ampun, kayak gue naik Mio tuh nggak, ya ampun. Sumpah, gue mau nunjuk, gue barusan kebiasaan gue mau nunjuk, kayak gue mau naik itu ada Scoopy lewat gitu. Jadi, wah, kenapa ya, bule, beda banget badannya, shit, gue udah gak, masih belum bisa disebut motor ADV di sana tuh belum bisa disebut motor, skuter ini motor. Kecil banget, gila. Apa yang mau diomongin ya? Gak ada yang mau diomongin sebenarnya, bingung gue juga. Duh, susah nih mau ditending kalau kayak gini nih cerita. Oke. Okay. Kamera kali ya. Jadi ini kamera settingannya full HD. Masih tetap full HD 60 fps dengan stabilizernya on gitu. Stabilizernya on, jadi mungkin agak sedikit nggak ini. Cuman kalau misalkan geter-geter dari mesin, kalau RPM rendah itu masih geter cuy gitu. Jadi kalau misalkan udah RPM-nya menengah ke atas itu udah nggak geter lagi gitu kan. Emang bawaan motornya kan bawahnya gerdek, jadi di depan situ tuh kameranya gemeter-gemeter gitu. Tapi kalau udah anjrit, gue kira suara kamera gue mati. Taunya ada orang ketok-ketok palu paku aja. Nih kan kalau RPM-nya agak tinggi, dia nggak terlalu geter gitu. Aduh, nggak enak ya kayak gini, enakan ada di depan ya kameranya. Gue juga nggak bisa nunjukin holder HP gue yang bagus ini nih. Nggak bisa nunjukin holder HP gue yang bagus dan anti getar dan anti meletot. Buat teman-teman yang mau beli, silakan klik link di bawah. Di situ ada link pembelian bipop handlebar mount atau mounting HP yang gue pakai, dan itu bukan jualan gue bos. Gue cuma ngasih tahu aja. Kalau kalian emang mau, kalian mau punya holder HP yang udah pasti bagus dan kalian takut salah beli gitu, kalian bisa aja langsung klik link di bawah, langsung check out gitu. Gampang, semuanya gampang-gampang aja gitu loh. Gue bikin semua penonton Raja Kong itu gak ribet gitu loh, dan gak kena tipu, gak salah beli gitu. Aduh, berapa lama nih gue ngoceh nih ya. Nah, baru ini sebelum diedit baru 9 menit gitu. Jadi satu lagi pembicaraan gitu. Teman-teman, di masa pandemi ini gue pengen nanya dong, kalian itu yang nonton kerja atau sekolah atau yang lainnya, kegiatan teman-teman apa atau mencari kerja gitu. Gue mau denger dong curhatan teman-teman gimana selama pandemi ini, yang lagi cari kerja apakah susah, yang kerja apakah kena ini kena cut, dan apakah yang
sekolah, udah mulai masuk sekolah. Ini apa nih? Kan gue nggak bisa nunjukin lagi kan? Aduh. Apakah gimana teman-teman menghadapi situasi seperti ini, situasi yang sangat genting ini? Mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari Raja Kong. Emang kurang ini sih, nggak terlalu ada maknanya gini ya. nggak ada maknanya begini video gue. Tapi yang gue pengen ini sih ke share ke kalian tuh, sebenarnya gue mau mencoba view yang baru, mau mencoba angle kamera yang baru tuh. Excel-nya cakep banget, gue nggak bisa nunjukin ke teman-teman ya. Gitu, gue mau menunjukkan view yang baru. Kalau misalkan emang ini bagus, bakal dilanjutin. Kalau misalkan ini jelek, bakal di seperti biasa lagi gitu. Atau kalau ada rezeki ya, kita beli lagi satu kamera yang bagusan lagi gitu, biar enak nontonnya nih. Ada Excel cakep banget di belakang gua nggak bisa nunjukin ke temen-temen. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah mau yang nonton. Buat teman-teman yang lagi nungguin Gadget of the Month, sebentar lagi akan keluar, sebentar lagi akan tayang. Dan jangan lupa, micin itu gak bikin bodoh. Micin itu gak bikin bego. Yang bikin bego adalah gak belajar. Kalau kalian belajar sambil makan micin, kalian bakalan pintar gitu. Jadi kalau kalian mau pintar ya belajar, jangan gak makan micin gitu. Enak micin tuh. Oke, see you in the next video, and Raja Kong chaps. Oh my gosh. Sennya kagak dipakai, emang heran dah. Heran aku dulu.